Waktu tinggal 9 menit 4 akun masih pada nganggur, apakah Mang Gabuk akan menjadi pahlawan kemalaman? Tentu saja tidak, Wong udah pasti menang, minus 1 bintang si lawan udah nggak mungkin bisa ngejar, ya udah, mending lanjut tidur ajalah. Buat lu yang males meracik pasukan, males bikin komposisi pasukan, nah, ini combo cocok untuk lu semua, cuma 3 biji slot doang, sebenarnya 2, itu Archer mah cuma buat genapin aja, dan ini baru yang namanya drill hantaman PK, bener-bener PK doang, terus cara mainnya gimana tuh? Cukup sederhana, di sini kan bawa akar, nah, akarnya tuh fungsinya buat mengatur arah PK kita, dan di sini ada gempa juga buat mempermudah mobilitas PK-nya, untuk mesin lu bisa bawa mesin barak, buat funneling sisinya, biar nggak melipir tentunya. Untuk yang diakarin adalah bagian sini, karena biar para PK-nya bisa fokus ke tengah, kalau bagian itu kita jeratkan nggak ada yang mengganggu, jadinya mereka bisa fokus ke depan, nggak bakal melipir ke pinggir, yang kanan pun tadi kan udah kita potong juga pakai mesin barak. Untuk King di sini Mang Gabuk simpen dulu, dikerahin nanti semisal ada bagian yang tertinggal, dan untuk Queen wajib lu ikutin PK, karena buat jaga-jaga kalau CC musuh ada isinya, apalagi kalau isinya trup udara kan bahaya, PK kita cuma plongo-plongo doang nantinya. BTW ini tadi akarnya udah kelar menjerat tapi Mang Gabuk akarin lagi, karena ya emang masih mengganggu jalannya PK, mereka masih pada di situ, belum sepenuhnya jalan ke tengah, maka dari itu kembali Mang Gabuk kasih akar biar mereka tetap fokus ke depan. Dan untuk PK gini lu bawa spell gesit aja, karena PK itu damage-nya udah gede, cuma minus di movement-nya aja, jadi ya spell gesit akan jauh lebih worth it dari anggur, toh kapasitasnya kan ngirit, otomatis bisa bawa lebih banyak tentunya. Dan untuk bagian yang diakarin tadi gimana? Nah, itulah peran Tante Royal, pada saat akarnya udah nyungsep ke tanah otomatis PK kita kan udah jauh, makanya kita simpan Tante Royal untuk melibasnya. Ya tapi kalau misal terlalu bahaya ya bisa sama King juga, tapi di sini kan kagak, jadi Tante Royal aja cukup, udah Mang Gabuk siapin ability tombak roket juga, biar lebih enak tentunya. Dan ya udah, mudah dan sederhana, bahkan ini Kingnya tidak ikut serta pun udah dengan mudahnya rata, PK masih segitu banyaknya, Queen masih hijau dan masih tersimpan ability-nya, cocok buat lu mainin pas lagi radang gamut, gak ribet dan minim mikir, cukup masak 11 PK niscaya base musuh jadi kenangan saja. Di sini perang udah dimulai, dan langsung kita cobain aja biar agak greget dikit, base-nya kayak begini, sebenarnya base-nya enak didonatin, cuma karena tema hari ini PK doang, ya udah, Mang Gabuk harus mengurungkan niat buat main donat. Salah satu nyoba ini pas perang adalah biar rada menantang karena CC-nya biasanya ada isinya, tapi di sini malah kagak ada, kosong melompong, ya udah, jangan salahin Mang Gabuk, salahin ama yang punya klan lawan, salah sendiri nggak diisi. Sama kayak tadi, di sini sisinya Mang Gabuk funneling dulu, dan untuk mesin masih sama, tapi kalau emang butuhnya mesin yang lain juga bisa lu sesuaikan, nggak harus sama, bisa lu improvisasi sendiri, sesuaikan ama kebutuhan sehari-hari. Tinggal spam PK di sebelahnya untuk masuk ke dalam, dan untuk King kembali Mang Gabuk simpen dulu, karena untuk masuk ke tengah map PK segitu banyak udah cukup pake banget, nanti kalau King ikut dimasukkan malah bisa jadi nganggur, jadi ya nanti aja, entah buat apa ya kita lihat nanti gimana. Untuk bagian sini akarin dulu aja, biar nggak pada ganggu, sekaligus biar mereka fokus dulu ke TH, tadi udah digempa juga ya kan, jadi ya rugi kalau nggak diarahin ke situ, intinya spell akar ini ya buat mengarahkan mereka ke arah yang kita inginkan, plus buat membekukan defend-defendnya juga, ya walaupun ini tadi agak kurang ke sini si spellnya. Di sini tadi ada kesalahan, di mana isi dari mesinnya adalah Hog, padahal di situ ada ketapel ama Inferno Multi, alhasil Hog-nya ya cuma store nyawa doang, Mang Gabuk pikir tadi isinya udah Yeti, tapi ternyata Hog, entahlah, mungkin aja belum makan. Akar yang kedua Mang Gabuk tuangin di situ, kalau di sini emang biar defend-nya diam dulu aja,
bukan buat ngarahin mereka. Karena ya tanpa situ diakarin pun mereka udah pasti ke TH. Wong jauh lebih dekat plus jalannya udah kebuka juga. Dan sama kayak serangan sebelumnya, bagian yang diakarin di awal kita libas pakai King karena di situ masih banyak defense. Kalau Tante Royal doang ya kasihan, gak kuat, makanya ditemenin King. Sebenarnya di posisi ini ability Tante Royal yang cocok yang ability basic, yang ngelempar perisai sama regen nyawa, tapi Mang gabuk lupa nyetingnya, yang kepasang masih ability tombak roket, ya sudahlah. Masih bisa rata, walaupun PK rada menipis, sisa PK nggak sebanyak ama yang serangan pertama tadi, tapi ya secara ini base-nya lebih bagus dari yang tadi, jadi ya masuk akal kalau sisa pasukan nggak sebanyak tadi, intinya masih bisa ratalah, walaupun rada berantakan. Nampaknya pemuda ini main spam, spam Yeti Tante Sihir. Kalau dilihat-lihat base-nya rada prematur, dan bentuknya pun pasaran dan biasa aja, jadi ya aman walaupun main spam ginian, Wong kadang base bagus aja masih rata juga diserang spam mania kayak begini. Blim Archer cloning, cara mainnya ya gitu-gitu aja, pasukannya pun naga juga, jadi ya, nggak usah kita tonton ini mah. Di bawah ada yang nyerang, padahal tuh base mau manggabuk libas pakai TH11. Tuh lihat, udah manggabuk siapin, sampai pakai booster juga, tapi udah keduluan sama salah satu member, ya sudahlah, nggak ada aturan baku nyerang harus nomor urut juga, jadi ya tidak masalah everybody. Terpantau di situ ada Blizzard collab sama Bleacher, suka banget para member ini mengkolaborasikan Widget sama Archer cloning, hobi banget bikin spell cloning bingung emang. Dan di sini pasukannya Miner Hawk, jadi buat lu yang bilang Miner Hawk kok pakainya Blizzard, kok nggak pakai Queen Chas, ya nggak apa-apa, justru lu yang harusnya improvisasi dalam berpikir, karena nggak ada batasan untuk mengkombinasikan suatu serangan. Kalau emang si penyerang bisa menemukan alur serangan yang sesuai dengan apa yang dipikirkan ya oke-oke aja, karena dalam satu base itu bisa aja diserang pakai beberapa kombinasi, tergantung si penyerang mikirnya gimana. Dan Mang Gabuk tuh malah suka ngeliat yang beginian, yang rada berinovasi, jadi komposisinya nggak template mulu, tapi ada improvisasinya, walaupun misal gagal ya nggak apa-apa, setidaknya berani mencoba hal baru, toh kalaupun kalah perang pun ya bodo amat juga ya kan. Walaupun pada awalnya Mang Gabuk mau nyerang nih base dengan tema konten hari ini, dan malah disikat aman nih member, tetap nggak apa-apa, toh rata juga ya kan, Wong ini juga jadi bahan konten juga ujung-ujungnya.